Kita pengen belajar ya, belajar mencintai. Sayang, semangat ya kerjanya buat halalin aku. Sayang nggak sama aku? Enggak. Bos sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Apa kabar teman-teman semua? Dan hari ini kita mau presentasi online lagi. Aku ucapkan terima kasih karena kalian selalu stay di sini. Dan please, ini maharnya untuk video ini 10.000 like aja. Kalian like banyak-banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Komen yang banyak, share ke semua orang. Follow Instagramnya, follow fanpage aku juga, TikTok juga. Kita seru-seruan bareng di sosial media aku, Bor. Terima kasih karena kalian selalu ada di sini, dan yang pasti konten hari ini harus seru dan bisa menghibur teman-teman semua. Lu langsung aja ke videonya, gak usah tunggu lama, kuilah brengoy, Bor, sikat. Nah, Bor, udah dapet nih penumpangnya, mari kita gas kuil langsung call aja. Halo. Halo, Mbak Dea. Iya. Aku bentar lagi nyampe nih, aku nunggunya di dekat mana? Dekat Pizza Hut itu ya? Oke, siap-siap. Aku ke depan ya. Oke, siap-siap. Mbaknya pakai baju apa? Pakai baju hitam. Oh, ya udah. Mbak, kalau duduk di depan enggak apa-apa ya? Oh iya, oke. Okay. Soalnya belakang tuh lagi basah, Mbak, jadi enggak enak nanti. Ya, ya, siap. Oke, siap. Ya, ditunggu. Ya, terima kasih. Gas kuy. Enggak usah nunggu lama lagi. Let's go, Bor. Kuy lah brengon. Di mana ya, Bor? Aku udah lewatin pizzanya malah. Oh, kayaknya ini nih. Di hitam ini kayaknya. Mbak Dea ya? Iya, ayah, betul. Silakan. Sorry ya, jadi duduk di depan nih. Iya, Mas, gak apa-apa. Ini titiknya udah sesuai ya? Iya, sesuai maps ya. Oke. Okay. Aku boleh lepas masker? Boleh, boleh. Enak banget. Panas, lagi panas banget lagi. Aku panas, Mbak. Aduh. Panas. Lihat dia jalan sama orang lain. Aduh. Ini mau kemana, Mbak, rencana? Aku sih mau ada meeting nih, Mas. Oh. Mm-mm. Meeting kerjaan ya? Iya, benar. Emang banyak kerja di mana? Aku kerja di daerah Yasmin sih. Oh, Yasmin itu perumahan dong? Iya, betul. Oh. Mbaknya jual rumah nih. Kenapa tuh? Apa-apa. Kali aja bisa berumah tangga kan gitu. Sampai aku tutup usia. Berarti asli Bogor dong? Iya, asli Bogor. Asli sini ya. Kalau cantiknya asli enggak? Aduh. Asli ya? Asli dari lahir. Dari lahir ya. Belum ada yang dipermak ya? Iya, belum. Tapi kalau ada uangnya mau ya? Jangan. Enggak sih. Yang natural aja. Natural aja. Sorry Mbak, aku jadi kayak SKSD gini loh. Iya. Ada tutup semua ya, Mo. Jadi enggak bisa jalan-jalan. Jalan-jalan udah tutup semua, terus hati dia juga ditutup buat aku. Aduh. Kamu. Aduh. Stres, tercipta olehnya. Aduh, tambah stres, Mbak. Raja gombal ya, Mas. Semoga hati Mbak aja terbuka untuk aku. Aduh. Ya. Asik. Lelahku terbiasa. Mana sempat nyasar lagi, Mbak? Iya. Iya. Kok bisa? Gak enak kata orang tuh nyasar loh. Kenapa? Emang gak enak banget. Tapi buat aku sih enak-enak aja kalau nyasarnya tuh ke hati Mbak. Iya. Tapi lihat muka Mbak nih, bawaannya kita pengen belajar ya. Belajar mencintai. Oh iya. Ditebak. Aduh, kocak juga nih mbaknya. Kayaknya sengklek juga nih orangnya. Iya katanya. Jadi duduk di depan aku jadi gak enak nih. Iya, gak apa-apa. Biasanya di belakang. Oh, kemarin ada yang ini apa ya, ada yang apa, birthday party gitu. Di belakang. Masih habis berenang di belakang. Enggak. Mau berenang. Jadi birthday party mbak di belakang kemarin. Aduh, gitu. Sekitar 30-an orang lah di belakang itu. Banyak banget. Banyak. Ya. Jadi sampai mepet-mepet gitu. Sampai gini-gini gitu orangnya.
kalau cewek sama cowok enak ya, ini cowok sama cowok itu lo nggak enak melihatnya, nggak enak ya? Belum kumis nempel ke kumis gitu kan, jadi rada gimana. Kita ngobrol apa ya ini? Nggak jelas ya, biar mencairkan suasana aja ya, biar nggak stres ya mbak. Biasanya ngilangin stres mbak ngapain mbak, misalnya di rumah gitu? Karena aku suka nyanyi-nyanyi, wow. Terus suka nari juga. Suka nyanyi juga mbak? Iya. Wah, kayaknya kita harus duet nih mbak, karena suara aku juga biasanya kayak karaoke gitu mbak di mobil. Oh iya? Iya, karaoke gitu, kalau suntuk gitu kan. Kali aja mbak mau, ya kan? Atau mbak mau dengar suara aku dulu kan, gitu nanti mbak sambung-sambungin. Emang masih bisa nyanyi ya? Waduh, ini meremehkan. Aku tuh pernah ikut Ciumas Idol. Ciumas Idol. Iya, Ciumas. Di sini nih, tepat di sini nih, di depan ruko itu kemarin. Yang ngadain siapa gitu, Mas? Ada aja itu Mang Jajang yang ngadain itu. Juragan ikan cupang. Jadi habis nyanyi diadu tuh sama ikan cupang, jadi itulah. Kacau ya. Jadinya. Coba silahkan nyanyi mas. Oh silahkan, oh, dipersilahkan ya saya nyanyinya ya. Jadi anda penasaran nih. Jadi penasaran ya. Coba kita nyanyikan ya. Ini ih terbaik mbak, suara aku tuh mbak. Mbak mbak bisa bawa mimpi. Mimpi buruk. Aduh parkir di sini lagi. Ini lagu yang lagi viral juga nih. Lagu apa? Jangan ganggu. Mari kita nyanyikan. Sayang, kau itu sapunya udang ada. Kau mau ganggu tong dua karena kau densa sama-sama bahagia happy. Luda, luda dong yang terasuka. Oh aduh aduh jangan ganggu, aku sapunya jangan gitu ya, Mas. Kopi cari yang lain sudah, terus saja di pengganggu. Sasu stay dengan dia dari lama, jangan kau datang toki dengan kupu drama. Siyo tapi sayang kau terbuang. Bisa, iya gitu. Karena aku pas tadi suara pertama tuh aku curi-curi lihat muka mbak gitu. Menyerap-nyerap sari-sari kebehelan mbak tuh masuk ke aku. Aduh, jadi baper nih mas. Iya, mbak tuh mirip yang di TikTok tuh tau gak? What you do? Where you here? Gitu kan. Maju gaplen gitu kan. Tau gak sih mbak TikTok itu? Gak tau. Gak tau ya, oke sih ya. Biar aku aja yang tahu mbak. Gak penting juga mbak itu. Gak ada duitnya. Gimana mbak tadi suaranya mbak? Bagus. Bagus sih. Katanya mbak suka nyanyi, tapi kok tadi gak disautin gitu. Suara duanya gitu, suara dua, suara empat. Suara rakyat. Wah loh, jadi orasi ya gitu. Suara rakyat nih. Politik maaf pak, jangan diciduk saya. Tapi tadi pas aku mandangin muka mbak tuh, muka mbak tuh mirip pegunungan. Adem. Nah, sejuk dipandang. Suka lagu apa lagi nih mbak? Wah kebetulan aku lagi galau sih sebenarnya. Aku harus bawain-bawain lagu yang menyakiti hati. Apa tuh? Nama penyanyinya Pasar Ibu mbak. Oh, tahu pasti lagunya. Iya. Tahu kan? Tahu. Mbak bisa nyanyikan lagu itu? Bisa. Ah gas, berarti kalau bisa. Buka lirik dia. Bang, lagi ngapain tuh, Bang? Weh, biasa. Scarlett nih, baru ada produk terbaru bor dari Scarlett. Ini aku pengen buka nih. Ini ada body scrub coffee dan ada shower scrub
kopi. Jadi aromanya itu kopi. Mari kita lihat dulu ataupun kita buka ya isi dalamnya seperti apa. Aku juga penasaran banget nih. Katanya wanginya enak banget sih. Coba ya. Ini baru banget dikirim nih. Gokil sih. Aku jadi suka banget Scarlett gini ya. Wow. Udah kebuka nih, Bor. Wangi kopinya seger banget dan ini enak banget. Terus teksturnya tuh ada scrubnya gitu, terus warnanya rada coklat gitu ya. Pokoknya kayak kopi lah. Nah, Bor, aku juga mau kasih informasi manfaat dari body scrub kopi ini adalah pertama, mencerahkan dan meratakan warna kulit. Kedua, meregenerasi kulit. Ketiga, membantu pembentukan kolagen. Dan yang terakhir, meningkatkan kelembapan kulit. Mantep banget. Bor, makainya tuh gampang banget. Kalian pakai aja di seluruh tubuh dan tunggu sampai 2-3 menit. Terus kalian bilas aja sampai bersih. Gampang banget. Nah, Bor, ini produk yang kedua, yang terbaru. Ini ada shower scrub dan wangi juga coffee, Bor. Enak banget dan seger banget nih, Bor. Kalian harus cobain. Nah, aku juga mau kasih informasi manfaat dari shower scrub ini. Yang pertama, mencerahkan dan meratakan warna kulit. Yang kedua, meregenerasi kulit. Dan yang terakhir, meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit. Cara makainya gampang banget, Bor. Kalian tinggal basahin pas lagi mandi. Terus kalian pakai, lap ke seluruh tubuh. Terus bilas hingga bersih. Gampang banget, kan? Kedua produk ini udah mengandung glutathione dan vitamin E. Tapi untuk shower scrubnya itu juga udah mengandung kolagen. Bor, produk ini jangan digunakan untuk hewan. Dan semua produk ini harganya Rp75.000 aja. Murah banget kan, Bor? Dan ini juga udah terregistrasi BPOM. Gokil. Tunggu apa lagi, langsung cek link di deskripsi atau langsung aja ke Instagramnya Scarlett_whitening. Brek. Sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Ternyata belum siap aku kehilangan si dia. Belum sanggup untuk jauh darimu, masih selalu ada dalam hatiku. Gimana? The best, suaranya bagus ternyata, coy. Aku jadi malu nyanyi nih ya. Ternyata di mbaknya bisa nyanyi juga ya. Mbak suka nyanyi di ini ya, di apa? Empang ya? Oh iya. Mbak ketawa. Suka nyanyi di mana, Mbak? Suka nyanyi di mana-mana. Di mana-mana ya. Di mana-mana hati. Kamar mandi ya kan. Kamar mandi ngapain tuh di kamar mandi? Mandilah ya. Maksudnya ngorokean ya. Angga. Tapi kalau wajah Mbak itu cantiknya nilai dari nomor 1 sampai 10. Aku pasti pilih nomor 2. Dualem banget. Nah, ini tang seblak. Tang seblak ya. Lebih ke cilok sih, Mbak. Lebih ke cilok sih. Ke seblak kurang suka itu. Makanan cewek itu. Iya. Cewek ngambek marah ngambek beliin seblak selesai. Oh, emang daerah sini ya rumahnya ya? Iya. Tapi Mbak tahu nggak sih kalau dari tadi tuh dalam mobil ini tuh ada kamera, Mbak? Di mana? Di dalam kotak itu. What? Jadi Mbak tuh sebenarnya masuk presentasional Angga Chandra, Mbak. Aduh, kok ngeselin gitu ya? Kok ngeselin gitu? Jadi sebenarnya aku dari channel YouTube, Mbak. YouTube-nya Angga Chandra. Jadi ini tuh presentasi online namanya. Jadi aku ngerjain Mbak nih karena udah mau nyampe nih. Ceritanya gitu. Tapi aku izin ini untuk di-upload boleh enggak sih? Boleh banget. Ke YouTube aku ya. Instagram Mbak apa sih? Biasanya pengen tahu nih yang nonton. Deani Azara _. Oh, Deani Azara _. Nanti aku kasih tahu ya. Oke. Nah, kalau misalkan udah masuk dalam presentasi Angga nih harus ngelewatin 2 challenge nih, Mbak. Apa itu? Challenge pertama, Mbak harus sebutin kata pertama yang aku sebutin. Oke. Oke, kayak mobil itu rusak, berarti mobilnya aja. Oke. Kita mulai ya. 3 pertanyaan dijawab secara cepat. Harus cepat nih ya. Cepat tanggap, cermat ya. Oke. Iya. Motor itu kencang. Motor. Jalan itu rusak. Jalan. Sayang nggak sama aku? Enggak.
Jadi dia udah tahu. Kayaknya sering banget diginiin ini. Karena keseringan ya jadi ya. Oke, siap. Nah, ini untuk yang terakhir nih, challenge-nya nih. Challenge-nya Mbak ngomong semanja dan semesra mungkin atau dengan gaya Mbak sendiri kayak ngingetin cowok Mbak gitu. Sayang, semangat kerjanya ya untuk halalin aku nanti, untuk nikahin aku nanti. Oke. Okay. Aman ya? Kita coba ya. 1 2 3. Sayang, semangat ya kerjanya. Yeay. Wow, dia pro sekali ya ternyata. Waduh. Astagfirullah. Sampai kegeser ya, aku deg-degan ya Allah. Mbak, terima kasih banget. Aku manggilnya apanya? Dea, Mbak atau sayang? Jangan ya. Dea aja ya. Ya, thank you ya. Nanti aku upload ini dan aku kasih informasi juga kalau udah mau diupload. Nanti aku follow Instagram kamu juga ya. Thank you. Terima kasih Bor, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih karena sudah menonton videonya. Angga Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuilah. Bye-bye. Dadah.